طيب mana yang lainnya? طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. Seperti biasa, mari kita menghadirkan niat dalam hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan dan mengikuti kajian ilmu agama. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salah satu dari ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 121. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yu'minunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih." Alladzina atainahumul kitab, jadi orang-orang yang telah kami beri kitab. Yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Jadi ini adalah dalil bahwasanya kita kalau membaca Al-Qur'an supaya berpahala, supaya mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus membaca sebagaimana mestinya. Dan orang itu tidak bisa membaca sebagaimana mestinya kecuali dia telah mendengarkan langsung dari seorang guru, mempraktikkan langsung di depannya guru yang punya sanad, ya, yang terpercaya, punya sanad yang bersambung hingga kepada Rasulullah SAW, yang itu kita kenal dengan istilah talaqqi. Jadi orang tidak akan bisa membaca Al-Qur'an sebagaimana mestinya kecuali dengan jalan talaqqi. Ulaika yu'minuna bih, dan mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an, kemudian menghafal Al-Qur'an, ini adalah amalan yang sangat mulia, menjanjikan pahala yang besar dan derajat yang sangat tinggi. Bahkan dalam beberapa atsar disebutkan bahwa membaca Al-Qur'an ini merupakan ibadah, merupakan bagian dari ibadah yang paling utama. Nah, atas dasar inilah kita mendapati umat Islam di seluruh dunia yang mereka ini rajin membaca, belajar, mengajar, bahkan menghafal Al-Quran. Sebagian Al-Quran, separuh Al-Quran, beberapa surat, bahkan ada yang atau banyak yang hafal 30 juz. Nah, dan lebih mengherankan lagi, banyak umat Islam yang non-Arab. Jadi orang-orang yang bahasanya itu bukan bahasa Arab, seperti kita, orang-orang Indonesia, yang mampu menghafal, mampu membaca, dan juga menghafal Al-Quran. Bahkan lebih baik daripada sebagian orang-orang Arab itu sendiri. Karena memang bahasa Arab ini bahasa yang mudah, dan tidak boleh dikatakan sulit. Buktinya adalah banyak orang yang menguasai bahasa Arab dan menghafal Al-Quran, yang itu merupakan bahasa Arab. Kalau seandainya sulit, maka tidak akan mungkin banyak orang yang menguasainya. Namun memang kita tidak bisa mengkiri bahwa di kalangan orang-orang yang ngaku cinta kepada Al-Quran, masih banyak orang-orang yang membaca atau menghafal Al-Quran ini secara serampangan, secara asal-asalan, ngawur, tidak sesuai dengan hukum. Ya, ada banyak sebab. Mungkin kurang memperhatikan hukum-hukum tajwid, kurang jeli atau hati-hati ketika membaca atau menghafal Al-Quran. Jadi dia berusaha untuk menghafal, tapi pas menghafal itu nggak diperhatikan. Sehingga saat nempel di sini, terekam di sini, itu sesuatu yang lain, yang itu berbeda dengan yang ada dalam Al-Quran. Jadi itu karena kurang memperhatikan hukum-hukum tajwid atau kurang jeli dan kurang hati-hati ketika membaca atau menghafal Al-Quran, sehingga banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kadang menukar huruf, yang ain jadi apa? Jadi hamzah, yang qaf jadi kaf, markum dibaca markum misalnya, ta'lamun dibaca ta'lamun dan sebaliknya. Ini
Ini namanya menukar menukar huruf atau menukar harokat. Yudhillu dibaca yadhillu misalnya. Ini namanya menukar harokat. Atau memendekkan yang panjang, dan ini banyak sekali. Bacaan yang seharusnya panjang tapi dibaca pendek. Nah. Atau memanjangkan yang pendek sebaliknya. Bacaan yang seharusnya pendek sama dia dibaca lebih panjang. Kemudian masalah berhenti dan bagaimana memulai. Kadang sebagian orang itu karena nggak ngerti bahasa Arab. Karena nggak ngerti bahasa Arab, sehingga dia ini memulai dengan mudhof ilaih. Kalau kalian belajar bahasa Arab tahu ada mudhof, mudhof ilaih. Nah, ini jangan. Misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini kan di situ ada yang mudhof mudhof ilaih, ada yang na'at man'ut. Sebagian orang itu memulai dengan mudhof mudhof ilaih. Jadi dipisah, misalnya rabbil alamin, ini rabb ini mudhof, al alamin ini mudhof ilaih. Jadi makanya enggak bisa dipotong di tengah-tengah itu, misalnya dari al alamin itu enggak bisa. Nah, jadi berhenti atau memulai yang tidak pada tempatnya atau dia tidak sebagaimana mestinya. Dan perlu diketahui bahwa kesalahan-kesalahan di atas ini ya ada yang sampai mengubah makna. Ada yang mungkin tidak sampai mengubah makna, menghilangkan makna. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Pada sesi kemarin kita sudah menyebutkan bahwasanya kesalahan yang mengubah makna ini hukumnya adalah haram. Enggak boleh. Kesalahan yang tidak sampai mengubah makna itu juga enggak boleh disengaja. Hukumnya adalah haram. Wa minal ma'siyati allahnu biqira'atil Qur'an. Jadi termasuk perbuatan maksiat adalah salah baca dalam membaca Al-Qur'an. Makanya hati-hati ini. Ya. Tidak boleh kesalahan-kesalahan semacam ini dianggap sepele ya. Karena ini urusannya besar. Dibukanya malah mendapatkan pahala, beruntung dengan meraih dan memperoleh pahala, tetapi malah merugi dengan perbuatan dosa. Karena ada yang menyebutkan bahwa rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Jadi banyak sekali orang yang membaca Al-Qur'an tetapi bukannya malah mendapatkan pahala, malah dia berdosa, dilaknat oleh Al-Qur'an. Makanya kita harus hati-hati. Jadi makanya maksud dari hadis yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafian li ashabi. Ini adalah tentunya bukan orang yang baca dengan banyak salah gitu kan. Terbata-bata dan seterusnya, salah baca dan seterusnya, enggak ada upaya untuk belajar, enggak ada upaya untuk talaki, cuman masuk grup tapi enggak ikut kajian. Lah ini maksudnya apa gitu. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan bisa ikut yang rekamannya lah. Grupnya 270 sekian, tapi yang ikut cuman berapa ini? 36. Subhanallah. Semangat, bersemangat. Jadi jangan omdol lah, omong doang gitu. Jadi itu. Jadi kesalahan-kesalahan semacam ini banyak faktor, teman-teman. Tadi itu. Karena mungkin kurang wawasan, kurang pengetahuan terkait penulisan Al-Qur'an dengan Rasul Utsmani. Jadi kalau kita di sini teman-teman tahfidz itu memang saya haruskan kita menggunakan mushaf yang standar madani. Jadi Rasul Utsmani yang dicetak dari sana itu atau dicetak Indonesia tapi dengan menggunakan standar sana. Lah ini kan kadang ada tambahan alifnya, ada yang beda dari tulisan Arab pada umumnya. Misalnya as-shalah, ini kadang ada wawunya, kan seperti itu. Maliki, ya ini kan mimnya ini kan kita baca panjang surat Al-Fatihah, tapi itu gandeng dengan huruf lam dan kaf. Lah ini namanya Rosem Utsmani. Tulisannya seperti itu tapi bacanya panjang. Samud misalnya, Samuda. Lah ini ada alifnya, tapi dibaca pendek. Boleh jadi karena itu, kurang wawasan, kurang pengetahuan tentang tata cara penulisan Al-Qur'an sehingga salah baca dan salah menghafal. Yang berikutnya adalah faktor yang lainnya, menghafal tanpa mentashih. Jadi banyak orang itu menghafal-hafal sendiri kayak gitu, kemudian salah ternyata. Salah baca. Jadi tidak ditashihkan, tidak disetorkan kepada guru yang ahli.
Baik. Yang berikutnya adalah membaca atau menghafal dengan tergesa-gesa. Nah, ini juga saya dapati beberapa mungkin kalian kayak gitu. Kalau menghafal itu sepelan mungkin. Sepelan mungkin. Baru kalau sudah lancar, itu baru cepat. Kalian kalau misalnya belajar naik sepeda, awal mula belajar, kalian mau ngebut, ngegaspol, apa pelan-pelan dulu? Ya pelan-pelan dulu. Sama juga, menghafal Al-Quran juga seperti itu, teman-teman. Ya, karena di sini ada teman-teman santri. Tapi tidak apa-apa, mungkin jamaah di sana ada yang mau menghafal juga. Caranya seperti itu. Pertama itu pelan-pelan, dibaca pelan-pelan. Kayak gitu. Jadi, misal dalam beberapa ayat itu, bunyinya seperti ini. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Itu kan banyak huruf ha di situ kan, karena hafalnya nggak pakai perasaan, keburu-buru, jadinya tertuker-tuker gitu. Kadang huanya kayak hilang, huda yang pertama hilang, jadi yang kedua dan seterusnya lah ini. Kenapa? Karena pada saat membaca atau pada saat menghafal itu keburu-buru. Oh, makanya kadang heran gitu, sebagian dari teman-teman itu ada yang ketika cepat bisa, pas dipelanin enggak bisa lah. Kok aneh. Lah, makanya kalian ketika menghafal, teman-teman, itu mulai dari yang paling pelan dulu. Paling pelan dulu. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum. Pelan-pelan dulu. Baru kemudian nanti kalau sudah mulai enak, sudah lancar, baru speednya, kecepatannya ini ditingkatkan sedikit demi sedikit. Jadi sama kayak kita ketika ngaji itu nggak bisa tiba-tiba ya kitab-kitab yang mukhtasar, yang ringkas-ringkas belum khatam, minta yang syarah-syarah yang tebel-tebel. Dia sudah diuji belum? Pas diuji nggak mau, ya kan? Gimana itu? Jadi ngaji itu ada stepnya itu, ada stepnya. Jadi kan orang nggak bisa kan tiba-tiba langsung masuk perkuliahan, kan nggak bisa. Dia harus masuk ke, kalau sekarang TK dulu, taman kanak-kanak dulu, belajar 1, 2, 3, ABCD, baru setelahnya kelas kelas MI atau SD, kemudian dia SMP, kemudian dia SMA, baru kemudian perguruan tinggi. Gitu. Sampai akselerasi pun, kelas percepatan itu juga ada jenjang yang ditempuh, tidak tiba-tiba orang itu langsung naik gitu saja. Orang kalau naik tangga itu per anak tangga atau loncat-loncat biasanya. Yang aman kayak gimana? Per anak tangga. Bayangkan kalau orang itu naik tangga loncat-loncat gitu, 3 tangga, 4 tangga. Dan langsung seperti itu. Akan potensi untuk celaka itu lebih besar. Boleh jadi terkilir lah, terpleset lah, gitu loh, salah langkah lah. Ya, dan seterusnya. Ya makanya harus step by step, jadi pelan-pelan. Membaca Al-Quran juga seperti itu. Sebagaimana kita mengambil kitab. Makanya ini mukhtasar dulu. Khatam dulu. Tamakun dulu. Baru setelahnya nanti ada yang lebih luas lagi. Jangan mukhtasar aja belum hafal. Sudah minta yang tebal-tebal kitabnya. Itu bukan hadza laisa min thariqatil ulama. Ini bukan cara yang ditempuh oleh para ulama. Kalau kita pengen mumpuni menguasai ilmu agama, itu seperti itu. Mulai dengan mukhtasar, dihafal, diuji, lancar, diulang-ulang, dan seterusnya. Baru kemudian pindah ke kitab yang lebih tinggi. Dan seperti itu, diulang-ulang, dihafal, diuji, dan seterusnya. Baru pindah lagi kitab yang lebih luas, dan seterusnya. Itu caranya. Taib. Kemudian, faktor yang berikutnya adalah, tadi tidak teliti. Jadi ibaratnya tidak teliti, tidak dilihat. Gitu. Sok merasa sudah hafal. Padahal masih belum. Jadi makanya begini teman-teman, kita jangan terpedaya dengan setan. Kamu sudah hafal, padahal dia belum hafal. Bagaimana caranya? Baca sekian banyak kali, kemudian setelahnya baca lagi terus. Kemudian kalau emang sudah gitu ya, sudah 100 kali katakan, itu kalian
coba ngecek ke teman kalian. Saya sudah hafal gimana ini istilahnya. Coba kamu dengerin bacaan saya. Dilatih, dilatih seperti itu. Mungkin pertama ngafal satu ayat, kemudian dua ayat, tiga ayat, 20 ayat, satu halaman, satu lembar, seperempat juz, setengah juz, satu juz, dua juz, tiga juz, lima juz. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya sudah bisa tiga juz, sudahlah tiga juz sajalah. Enggak, coba lima juz itu. Kalau sudah ya, coba 30 juz sekali duduk. Siapa tahu bisa kan? Taib. Jadi itu. Kemudian yang faktor berikutnya adalah terpengaruh dengan lafal atau kalimat lain yang sama-sama terdapat dalam Al-Quran. Jadi sama. Ini kalimat ini juga ada, kalimat yang satunya juga ada. Tetapi ini ada beberapa kemiripan bunyi. Tapi nggak sama persis. Kayak tadi tuh, menukar huruf itu. Jadi yang ain dibaca hamzah, yang hamzah dibaca ain. Jadi azabun alim. Azabun alim. Pakai hamzah. Jadi azab yang menyakitkan. Kemudian sami'un alim. Sami'un alim. Ini menggunakan ain. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Ada atau ketuker-tuker. Ya'lamun dengan ya'malun. Nah ini hati-hati nih. Kalau ya'lamun itu dari alima ya'lamu mengetahui, mereka mengetahui. Tapi kalau ya'malun dari amila ya'malu, mereka mengerjakan atau beramal. Nah ini harus hati-hati. Atau beda harokat, ada yudhillu, ada yadhillu. Nah, ada yudhillu, ada yadhillu. Kalau yudhillu itu menyesatkan, menjadikan sesat. Tapi kalau yadhillu, lah ini lain lagi. Dia tersesat. Kemudian ada markum pakai qaf, ada markum pakai kaf, ada atat, ada atat, ya, ain dengan hamzah lah. Ini karena faktor semacam ini sehingga orang berpotensi untuk jatuh kepada kesalahan. Nah, jadi itu makanya kita harus hati-hati ketika baca Al-Quran. Alhamdulillah, kita kemarin sudah sampai pembahasan hukum nun sukun dan tanwin, ya. Ini sesi ketiga, yang mudah-mudahan lancar, nggak ada halangan. Kemarin kita sudah sampai penjelasan mengenai idgham. Jadi kita sudah sampai penjelasan mengenai idgham. Saya ulas sedikit bahwa idgham itu terbagi menjadi berapa? Dua. Ada idgham bighunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham ini secara bahasa meleburkan. Jadi sudah huruf yang pertama itu nggak terbaca sama sekali. Langsung dimasukkan, dileburkan pada huruf yang kedua. Dan itu hurufnya adalah apa? Huruf idgham apa saja? Hurufnya ada berapa? 6, terkumpul pada kata yarmulun. Wasani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad tabata. Alhamdulillah, kalau teman-teman santri syamah ini insyaallah matannya hafal, mereka juga bisa menjelaskan, bacanya bagus. Dan mereka insya Allah juga calon-calon dai yang handal, insya Allah. Monggo mungkin dari peserta kajian yang ada di Santero Nusantara yang ada 44 akun ini, dari dua grup yang per grupnya ini jumlah akunnya 275, ini nggak sampai separuhnya. La haula wala quwata illa billah, hanya bisa mengelus dan mengurut dada. Jadi monggo kalau seandainya ada yang mau gabung dengan kami, putranya, putrinya, anak-anaknya, ponakannya, gitu ya, calon adik iparnya misalnya, atau tetangganya, monggo silakan bergabung di sini. Kita di sini diajarkan menghafal Al-Quran secara talaqqi dengan benar, perhatikan ahkam, dan yang paling penting adalah akidah di sini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu ada dua, ada idgham bighunnah, idgham bila gunnah. Bighunnah berarti dengan dengung. Bihunnah berarti dengan dengung, bilahunnah berarti tanpa dengung. Ini harus diperhatikan. Dari 6 huruf yang terkumpul dalam kata yarmulun ini, 4 diantaranya dengan gunnah, yaitu yanmu, ya, nun, mim, wawu. Kemudian sisanya yaitu lamro, tanpa gunnah. Cuman di sini perlu diperhatikan, pada saat idgham bihunna ini, idgham yang disertai dengan gunnah, ada pengecualian-pengecualian.
syaratnya adalah ketika nun sukun ini ya dengan wawu atau dengan ya ini bukan dalam satu kalimat. Karena kalau dalam satu kalimat maka tidak dibaca idgham, tidak dileburkan, tetapi dibaca jelas, nunnya dijelaskan. Seperti pada bait nomor 11 halaman 22 ya, bagi yang punya buku, alhamdulillah cetakan kedua habis. Nah, ini sedang proses cetakan ketiga, mudah-mudahan juga bisa tersebar ya bagi orang-orang yang membutuhkan ya. Di bait nomor 11 ini illa idza kana bikilmatin fala tudghim ka dunya tsumma sinwanin tala. Jadi jika nun sukun ya, illa idza kana nun sukun, jadi pembahasannya di sini adalah tentang nun sukun. Tanwin masuk enggak di sini? Tanwin masuk enggak di sini? Tidak. Kenapa? Karena tanwin itu berada di mana? Di akhir kalimat. Tanwin berada di akhir kalimat. Nah, sedangkan pembahasan kita adalah dalam satu kali kalimat. Makanya tanwin enggak masuk di sini. Yaitu ketika nun sukun dan huruf-huruf ini yarmu, apa huruf-huruf idgham bi gunnah ini yanmu di sini itu bikilmatin dalam satu kalimat. Fala tudghim, maka jangan diidghamkan. Ka dunya summa sinwanin tala. Cuman secara contoh yang terdapat itu dalam Al-Qur'an itu hanya apa? Nun sukun dengan ya, kemudian nun sukun wawu. Kalau nun dengan nun ini tapi diidghamkan. Kemudian kalau dengan mim ya, ini belum ditemukan di sini. Jadi tidak ada. Yang ada cuma nun sukun dan ya dan nun sukun dan wa. Wow. Maka di sini tidak diidghamkan. Seperti apa contohnya? Kadunya, bacanya ad-dunya, bukan ad-duya, bukan tapi ad-dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan fid duya tapi fid dunya. Kemudian sinwan. Sinwan, kemudian qinwan juga sama, nun sukun dengan wawu dalam satu kalimat, maka di sini tidak boleh dibaca idgham, tidak dileburkan, tetapi harus dibaca izhar, harus dijelaskan. Contohnya sinwan, qinwan, fid dunya, kemudian bunyan. Nah, itu mudah sekali. Jadi sinwan, qinwan, fid dunya, kemudian bunyan. Kemudian yang B, ini idgham ya, yang tadi idgham yang pertama tadi idgham bi gunnah dengan gunnah, yang berikutnya adalah idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah, tanpa gunnah. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra tsumma karrirunna. Kalian sudah familiar dengan bait-bait seperti ini. Oh, ini idgham bila gunnah. Jadi yang kedua dari macam idgham adalah idgham yang tanpa gunnah, yaitu ketika nun sukun atau tanwin fil lam war ra bertemu dan huruf lam atau huruf ra, maka dibaca idgham dileburkan tetapi tanpa gunnah. Nah, di sini muallif rahimahullah ingin memberikan kita faedah tsumma karrirunna. Jadi ra ini harus dibaca dan dipenuhi sifatnya, dan di antara sifat ra ini adalah takrir. Takrir. Maksudnya takrir ini adalah dibaca dengan tanpa banyak getar. Jadi ra memang sifatnya bergetar, tapi jangan banyak-banyak. Tidak boleh dibaca Ar-Rahmanir-Rahim sampai 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi diupayakan sehalus mungkin. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Yaitu Maliki Yaumiddin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini roknya diupayakan ya, getarnya jangan banyak-banyak. Dua itu sudah cukup. Itu. Jadi idgham bi ghairi gunnah yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ra ya. Bacanya ya tadi itu dengan dileburkan nun sukun ke huruf lam atau huruf ra, huruf ra tanpa disertai dengan dengung. Sudah ada empat contoh yang tanwin maupun yang nun sukun. Yang pertama la'ibratal liman ya, la'ibratal liman, bukan la'ibratal, bukan seperti itu. Nunnya sudah, nunnya hilang,
karena sudah lebur kepada huruf lam. Kemudian malam, 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 nah, itu. Kemudian yang tanwin berikutnya Muhammadur Rasulullah, di azan misalnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini. Ini di situ ada idghamnya, ya. Kemudian yang tanwin, yang sukun mirrabbikum, mirrabbikum. Nah, ini harus perhatikan. Mudah insyaallah udah, karena mudah kita lanjut saja ke yang ketiga. Jadi kemarin hukum nun sukun dan tanwin ada berapa? Ada 4, kita sebutkan 2 sudah, yaitu ikhfa, bukan ikhfa, izhar. Kemudian yang kedua adalah iklab, dan iklab terbagi menjadi 2. Idgham terbagi menjadi 2, bi gunnah dan bi ghairi gunnah. Yang ketiga sekarang al-iqlab. Mu'alif di sini menyebutkan wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Yang ketiga adalah iqlab. Iqlab ini membalik. Jadi qala bayaqlibu, ya, iqlab. Qala bayaqlibu, jadi qala ini sulasinya. Kalau iqlab ini dari kata-kata aqlaba yuqlibu iqlaban. Jadi saya biar enggak dibully gara-gara salah mentasrif. Enggak, jadi qalaba ini sulasinya, tapi kalau aqlaba ini sulasi mazid bi harf bi ziyadati hamzatin fi awalihi. Jadi wasalisu yang ketiga ini adalah al-iqlab indal ba'i. Jadi dibalik, maksudnya apa? Nunnya itu diubah. Nun sukunnya ini atau tanwin ini yang harusnya keluar huruf nun, maka diubah menjadi huruf mim. Kapan? Ketika bertemu dengan huruf ba. Jadi al-iqlabu indal ba'i miman diubah menjadi huruf ba, bi gunnah disertai dengan gunnah, ma'al ikhfa disertai dengan ikhfa. Jadi mim ba'di tetap mingkem, tapi ya bukan berarti apa enggak ada ikhfanya sama sekali, tapi ada ikhfa. Di mim ba'di itu sudah, itu kita sudah menyembunyikan apa, sudah ada menyamarkan di situ unsur samar, dengung serta samar. Jadi itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca iqlab. Nama bacanya iqlab, praktiknya adalah nunnya ini diubah menjadi huruf mim. Misal ini sudah ada 3 contoh. Alimum bidatis sudur, alimum nah ini. Kemudian mim ba'di kemudian ambihum 2 harokat, ya. Jadi sekadar 2 ketukan seperti yang sudah kita praktekkan. Dan ini ketika kita baca itu harus stabil, ya, 2 harokat, jangan panjang pendek. Berapa orang itu kalau baca karena mikir kadang enggak lancar, jadi membaca ini seperti apa, ya. Lah ini mikir kayak anak kecil misalnya yang baru belajar bahasa Indonesia, itu kan mengeja mereka, kan. Sama orang yang belum lancar baca Al-Qur'an itu mengeja seperti itu. Sehingga kadang biar bisa baca kalimat setelahnya, kalimat sebelumnya ini dia berpikir, sehingga yang harusnya panjangnya itu 2 harokat maka menjadi dibaca panjang lebih. Jadi itu mengenai iqlab. Berikutnya adalah ikhfa. Ya, yang terakhir adalah al-ikhfa. Warabi'u, kata mu'alif rahimahullah, warabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Warabi, yang keempat, al-ikhfa adalah ikhfa indal fadili menurut indal fadili minal huruf. Jadi, kapan? Ketika bertemu dengan huruf-huruf yang tersisa dari huruf-huruf hijaiyah. Wajibun, hukumnya di sini wajib, ya, in lil fadili menurut ulama atau orang yang mulia, ya, maksudnya ulama maksudnya. Kapan atau apa saja huruf-huruf yang tersisa itu? Ada berapa? Ada berapa? 6. Kemudian tambah 6, tambah berapa lagi? Hah? Kan 6 huruf izhar, kemudian huruf idgham berapa? 6. Iya kan? Ya. Kemudian huruf apa lagi? Iqlab berapa? 1. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Subhanallah. 6 tambah 6 tambah 1 berapa? 13. Huruf hijaiyah berapa jumlahnya? 28. 28 kurangnya 13 berapa sisanya? 15. Makanya berarti huruf ikhfa ada berapa?
14. Itu itunya. Baik. Seperti yang disebutkan pada bait nomor 15, fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha. Fi kilmi hadzal baiti qad dammantuha. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin, 5 setelah 10. Jadi kalau kalian menghitung 5 angka setelah 10, berhenti pada angka berapa? 15. Ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dammantuha. Yaitu pada 15 huruf, rumusnya ini telah beliau kumpulkan, beliau himpun dalam awal setiap kata bait berikut. Jadi ini setelahnya ada bait yang di awal itu menyebutkan mengenai jumlah, menyebutkan mengenai huruf-huruf ikhfa. Sifza sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da zalima. Sifza sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da zalima. Jadi ini huruf pertama saja, sif berarti sod, za berarti zal, sana berarti kam berarti kaf, jad berarti jim, syakhsun berarti shin, qad berarti qaf, sama berarti ya bihimma, ya sebab ajibna bihimma. Dum berarti dal. Itu karena ngafalnya nggak bener, makanya jadinya kayak gitu, bisa kebalik-balik kalian itu. Kok bisa dot itu dari mana gitu? Secapek itukah gara-gara habis berenang sampai salah-salah? Toyiban, did, zai, fi, tukon, ta, bo, volima, vo. Kalian harus tahu cara mengeja huruf hijaiyah yang benar. Jadi itu ya. Sod, dal, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, to, zai, fa, ta, dot, zai, vo. Vo. Ya. Jadi ini ada berapa huruf? 15 huruf yang tersisa. Jadi sudah, kalau kita hafal sifda sana kamjada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan do zalima. Kita mulai dari contoh huruf sod. Huruf sod, jadi namanya ikhfa ya, berarti menyamarkan. Menyamarkan apa? Huruf nun. Makanya di sini cara membacanya adalah dengan menyamarkan nun sukun antara idhar dan juga idgham. Idhar, kalau idhar menjelaskan an'amta, an'amta. Kalau idgham ini memasukkan, jadi nggak ada sama sekali huruf nunnya ini. Bukan an'amta, tapi misalnya kayak tadi itu mim marqadina tulisannya apa, min marqadina di surat Yasin itu, ini sudah nunnya hilang. Jadi bukan izhar menampakkan nun dengan jelas seperti contoh yang pertama, dan juga bukan meleburkan nunnya hilang sama sekali, bukan, tapi menyamarkan antara keduanya, antara idgham dengan izhar, yaitu ketika bertemu dengan huruf ikhfa disertai dengan dengung sekadar berapa ketukan? 2 ketukan. Jadi itu caranya ya. Kita mulai dari huruf sod. Silakan halaman 26. Huruf sod. Rihan sorsoro. Rihan sorsoro. Jadi han. Tuh. Kemudian ansoddukum. Ansoddukum. Ini yang dalam 2 kata. Yang dalam satu kata, yang surun, yang surun, yang nah, nunnya disembunyikan di situ. Kemudian huruf zal, siro'an zalik, siro'an zalik. Kemudian min zikr, min zikr. Kemudian munzir, munzir. Huruf sa sekarang, jami'an summa. Kemudian min samarah, kemudian mansurah, kemudian huruf kaf sekarang adan kafaru, kemudian mankan, kemudian walatankihu, kemudian syai'an jannat, syai'an jannat. Nah ini tadi ada yang perlu diperhatikan, ini sebagian orang
ketika membaca nun sukun Aisyah dengan tanwin, ya, apabila berjumpa dengan huruf kaf dan juga qaf nanti setelahnya akan disebutkan, itu mereka menjadikan apa eng, tidak ada seperti itu, tahu dari mana itu, jadi bacanya jadi eng gitu loh, adang 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 kafaru, jadi eng bukan, tapi adang kafaru, kenapa dibaca adang, itu kan sudah di mana itu makhrajnya itu sudah jauh. Kemudian mangkan, bukan mangkan, mangkan. Ini bahasa Madura apa? Bahasa Arab ini. Bukan mangkan, tapi mangkan. Kemudian wala tangkihu, bukan wala tangkihu, tangkihu. Mau bikin bangunan apa nama-nama peralatan perabotan disebutin tang apa obeng segala macam. Bukan, tapi dibaca disamarkan, nunnya disamarkan. Ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa ini, baik itu kaf maupun huruf huruf qaf. Jadi begini, hujahnya adalah bahwasanya orang itu tidak bisa mereka-reka ini kan istilahnya kan kayak gini. Nah, bukan bukan itu, tapi hujahnya adalah bahwasanya Al-Qur'an itu membacanya adalah sunnatun muttaba' al-qira'atu sunnatun muttaba', membaca itu adalah seperti yang talaki kepada gurunya. Makanya cari guru yang benar, yang dobit, yang membaca seperti yang diajarkan. Bukan baca sesuatu kemudian lain ketika sudah diajarkan benar, tapi bacanya lain. Lah, makanya ini kalian ini harus hati-hati, teman-teman santri. Di kalian sekarang itu harus merekam dengan baik dan benar bagaimana kami, para asatidz di sini, membaca Al-Quran. Kenapa? Itu nanti akan kalian teruskan kepada generasi setelahnya. Lah kalau ada yang salah, nah ini yang berbahaya. Makanya kalian tuh setiap waktu, setiap kali diuji, nah itu memang belajar seperti itu. Orang itu nggak langsung pindah-pindah begitu. Program sekian bulan, dua bulan, tiga bulan, seminggu misalnya, nggak tahu berapa hari hafal Al-Quran. Itu gimana itu? Beneran hafal Al-Quran itu tanda tanya besar kalau ada program-program yang semacam itu. Nah, kan perlu diuji, diperdengarkan, dibaca, dan seterusnya. Jadi nggak realistis banget kalau misalnya program yang sewaktu itu hafal Al-Quran. Ya memang ada orang yang tiga hari hafal Al-Quran, satu bulan hafal Al-Quran. Itu ada, tapi nggak banyak yang seperti itu, jarang. Taib. Kemudian ini saya lanjutkan contoh huruf jim ya tadi. Syai'an jannat. Kemudian in ja'akum. Kemudian fa'anjayna. Jadi seperti itu, nunnya disamarkan. Kemudian syai'in syahid, man sya'yunsyi. Nah ini, syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Syai'in qadir, bukan syai'ing ing. Bukan syai'ing. Nah ini, enggak tahu orang-orang ini dari mana baca kayak gitu. Terus sekarang kan banyak orang yang bikin bid'ah-bid'ah. Bid'ah ini banyak, tidak hanya masalah akidah, tapi masalah bacaan juga banyak orang-orang yang modelnya seperti itu. Kemudian wala in qult, bukan wala ing. Sebenarnya ing, bukan. Kemudian munqalibun, bukan mungqalibun, bukan seperti itu. Ini abidatin saihat, kemudian ansalam, kemudian min sa'atah, kemudian ini tadi qinwanun daniyah, bukan qiwanun daniyah, tapi qinwanun daniyah. Kemudian mindabah, bacaan apa? Bacaan apa? Matla lazim. Lazim apa? Mustaqal mukhaffaf. Mustaqal. Kenapa ada tasydidnya? Kalimi harfi. Kalimi kenapa? Karena dalam kalimat. Alhamdulillah. Itu kalau orang belajar pasti tahu dia. Kemudian andada, andada,
Perhatikan ini, makhrajnya, tempat keluarnya huruf dal, huruf to, huruf ta, tiga huruf ini, ta, dal, to, itu satu. Bukan beda, tapi satu. Satu makhraj, satu tempat keluar, min tarafil lisan, dari ujung lidah. Ini, nempel ke atas. Jadi tempatnya satu, yang membedakan adalah apanya? Sifatnya. Jadi kayak dal dengan to, itu ada kol-kolah, tapi tak tidak, ah? Tidak ada. Nah, itu. To misalnya enggak ada hamesnya, tapi tak ada hamesnya. Ini contoh saja itu. Jadi jangan dibaca ke belakang. Dalnya ke belakang. Menjadi andada, andada. Bukan da, tapi da, da, to. Kita kalau bilang to, to apa to? To. Kalau bilang ta, ta apa ta? Ta, ya sama. Ta, to, da, sama. Makhrajnya di situ-situ aja, nggak berubah-berubah. Baik. Kemudian, qauman taghin. Kemudian, wa in ta'ifatan. Mat wajib ya, jadi panjangnya segitu, kurang lebih. Kemudian, yang tiqun. Itu huruf ta, huruf zai sekarang. Yauma idzin zurqa. Kemudian, fa in zalaltum. Kemudian, anzalna. Kemudian, umyun fahum. Kemudian, ini huruf fa ini. Infatakum. Kemudian, awin firu. Kemudian, huruf ta sekarang. Jannatin tajri. Kemudian, mantab. Kemudian, intahau. Nah, ini. Sekarang huruf dot, ya huruf dot, masjidan dhirara, kemudian mandallah, mandallah. Dotnya harus mantap teman-teman, ini huruf yang paling huruf istimewa yang dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, makanya Rasul itu, beliau itu diistimewakan diantaranya adalah dengan beliau ini orang yang paling fasih ketika melafalkan huruf dot. Bahkan bahasa Arab itu dinamakan Yasmin dengan lughatu dot, bahasa huruf dot ya. Jadi itu harus mantap. Mandud ya, mandalla. Kemudian yang terakhir huruf dha, qaumin zalamu. Kemudian in dhanna. Kemudian yang terakhir yang zurun. Nah itu contoh-contoh mengenai ikhfa. Dan di sini perlu kita perhatikan huruf apa yang terakhir tadi ya, huruf apa? Huruf dha. Huruf apa? Dha, bukan zo atau apa. Sebagian orang bilangnya zo. Kenapa? Itu bukan zo, tapi huruf dha. Jadi alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak itu ya, pakai huruf apa? Dha. Zalimun ulaika humuz zalimun. Zalama nafsah bukan zalama nafsah. Kenapa zalama itu? Zalama bukan, tapi hurufnya adalah dha. Insyaallah nanti di akhir kita akan membaca mengenai makhraj dan juga sifat-sifat huruf. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Diutamakan sesuai dengan materi yang disampaikan. Ayo, monggo. Gak usah malu-malu. Tadi ya, ini nunggu pertanyaan masuk. Jannah.
Alhamdulillah ketemu. Ini saya share membaca Al-Fatihah dengan benar. Open mic boleh. Ini saya kembalikan kepada admin. Biasanya ketik dulu aja, Mbak. Ketik dulu aja. Ustaz, apakah menghafal Al-Quran itu wajib berbelajar bahasa Arab? Maksudnya gimana ini? Apakah yang maksudnya kalau menghafal Al-Quran itu apakah wajib belajar bahasa Arab? Tidak wajib. Bahasa Arab ini pelajarinya ya, nahwu shorof, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi harus ada umat Islam yang membaca dengan yang belajar tentang bahasa Arab, nahwu shorof itu. Hukumnya fardu kifayah. Ingin menghafal Al-Quran itu harus belajar bahasa Arab. Tidak syarat. Yang ingin menghafal Al-Quran ini ketentuannya diantaranya adalah dia harus belajar dengan talaqqi yang benar. Itu aja. Kalau belajar bahasa Arab tidak wajib. Ustadz, boleh dicontohkan lagi posisi makhraj dal? Ini kayak ini. Barusan saya contohkan ini. Dadidu, dadidu, andada, huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam kullahu kufuwan ahad. Nah itu dadidu, dadidu. Itu makhraj huruf dal. Izin nanya, kalau baca roknya banyak getar dalam Ar-Rahmanir Rahim, apakah tidak sah Fatihahnya? Ya saya enggak bilang seperti itu, cuman ya ini juga dilihat getar yang kayak gimana ini. Cuman kemarin sudah saya sebutkan bahwasanya ketika getarnya maka di sini tidak dimutlakkan tidak berdosa, tapi ada perincian hukumnya. Dan memang saya belum menyebutkan. Tuh. Saya pernah dengar Ustadz, kalau ikhfa dan ketemunya itu huruf isti'la, pas dengunya itu agak dikuatin dikit suaranya. Apakah itu benar? Jadi gini ya, apa sebenarnya kalau dalam masalah tajwid itu ya, lebih ke prakteknya gitu. Kayak gini itu kan membantu kita, jadi kita itu nggak asal. Karena gini sebelumnya, ini biar sebelumnya saya hanya pertanyaan. Gini loh, memang pada dasarnya orang itu kan, ketika ngaji talak itu kan menirukan. Jadi kalau kita ngaji itu apa? Kita belajar menirukan. Menirukan apa? Menirukan bacaan guru kita. Kan itu kan, intinya kan itu. Nah, cuman para ulama karena melihat kebutuhan, mereka menuliskan ilmu tajwid. Oh, kalau ada ini ketemu ini namanya bacaan ini, cara membacanya dideskripsikan, dijelaskan seperti ini. Gitu loh. Jadi nanti kalau lupa itu lihat catatannya. Nah, zaman dulu kan enggak ada rekaman kan? Nah, seperti itu. Jadi itu maksudnya. Jadi ya tinggal membahasakan ya, kita lihat ulama ini bikin istilahnya atau mendeskripsikannya seperti apa. Itu saja. Kalau di sini disebutkan ikhfa katanya, ini Mbak Devi. Ikhfa dan ketemunya itu huruf istilah pas dengunya itu agak dikuatin dikit suaranya, Ustaz. Dikuatin dikit maksudnya bagaimana? Saya kurang paham pertanyaan ini. Apakah benar katanya? Karena saya enggak paham, saya enggak bisa jawab. Tapi yang jelas contohnya kayak tadi itu. Jadi nun sukun ketika bertemu dengan to tadi atau bertemu dengan istilah, katakan shot misalnya rihan sorsoro, rihan sorsoro, ya itu kan oleh istilah kan, qaf misalnya tadi yang tiqun, yang tiqun. Tapi yang jelas jangan sampai nunnya ini kepengaruh dengan huruf istilah yang yang tiqun, karena huruf to misalnya kan rihan sorus, ya enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Tetap nun bukan huruf istila, jadi tidak sampai pengaruh dengan huruf huruf apa? Huruf istila, tetap datar, tetap bawah. Itu Mbak atau Bu Devi. Karena fotonya jauh sekali. Foto pegang apa ini? Pegang tumbuh-tumbuhan. Baik. Monggo yang lain. Ustadz, boleh dicontohkan huruf dha? Ini tadi itu anqadha dhahrak, anqadha dhahrak. Saya enggak bawa. Atau contoh yang lain? Idzalamu anfusahum, idzalamu anfusahum, dzalamu, dzalama nafsah. Minal zalimin. Nah ini. Huruf dha semuanya itu. Terus apa lagi ya?
Baik. Ya, di sini. Tadi yang dicontoh itu ini qaumin zalamu in dhanna yanfurun wujuhun yawma idzin nadhirah nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang pertama itu huruf apa? Dot. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Na dari nadhara. Jadi wujuhun yawma idzin nadhirah. Kemudian yang kedua, ila rabbiha nadhirah. Nadhirah. Jadi ini jangan sampai kepengaruh dengan huruf no, no. Jadinya no bukan na. Nah, ini. Giginya kayak gigit ya Ustaz? Kayak gigit. Enggak, perasaan enggak gigit. Tergantung hurufnya, tapi yang jelas nunnya itu disamarkan. Jadi hampir-hampir nempel gitulah. Mundir, mundir. Ini karena saya baca pertanyaan, makanya layarnya mati. Bukannya nggak mau dilihat. Oke, saya perlihatkan. Nah, ini biar kelihatan muka saya yang ala kadarnya ini. Jadi mundir, mansuro, mansuro, wala tankihu. Saya baca acak itu ya. Assalam, kemudian mindabah, karena menyesuaikan dengan huruf ikhfa yang jumlahnya 15. Tapi yang jelas ketika mengangkat ke nunnya itu posisi lidah kita itu mau menuju makhrajnya tempat nun, tapi karena dibaca samar sehingga nggak sampai nempel kayak gitu. Bentar, ada tadi yang belum saya baca. Oh, Ustadz layarnya mati. Oh, ya sudah itu tadi. Boleh nggak Ustadz contohkan sekali lagi, tapi HP kameranya jajar wajah Ustadz. Kalau sekarang kelihatan kan dari dagu atas. Oh, gitu. Ini. Ini. Kayak gini lah. Nah, ini sudah berdiri. Misalnya summum bukmun umyun. Surat Kursi misalnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Belum ada ifanya ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi. Kayak gini. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina wa khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma hifdhuhuma huruf dha wa huwal aliyyul azim. Ini tadi indahu illa bi idznihi man dzalladzi. Nah, ini seperti itu. Jadi ini kajiannya tajwid para peserta, para jamaah. Kajiannya tajwid, jadi kita lebih ke materinya. Kalau untuk praktek sendiri ya, media yang kita gunakan ini sangat terbatas sekali. Jadi ya, kurang, ibarat orang makan itu kurang puas lah. Kurang puas itu. Ibarat orang berenang di kolam renang, itu kurang puas. Itu. Masih belum capek. Ya, monggo silakan datang ke Asatidz Syahamah yang mereka ini kompeten di bidang bacaan Al-Quran. Nanti monggo bisa nanya-nanya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Tip,
satu menit lagi, dari kita tutup. Alhamdulillah, mohon diingatkan teman-teman yang hari ini hadir, kita sudah menyelesaikan hukum nun sukun dan tanwin. Insyaallah kajian berikutnya akan membahas mim sukun dan tanwin. Kalian saya yakin sudah paham materi ini, tapi ini kalian juga belajar bagaimana menjelaskan dan mempraktekkan, mencontohkan kepada orang lain. Sudah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan kita mungkin cinta dengan Al-Quran, dan Al-Quran kelak pada hari kiamat nanti menjadi pemberi syafaat kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Rabbil firli wali wali minna wal mu'mina. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.